Yo yo yo, what's up guys? Kali ini dapat kiriman kembali mendekati Idul Kurban. Banyak sekali barang keluar masuk ini. Kirim datang seperti itu. Oke, langsung saja kita unboxing isi dalam paketan ini. Enteng ini. Pisau seset atau pisau sembelih kambing juga bisa. Tumpalnya. Oke, kosong. Nah, kosong. Golok tarisi. Oke. Simpe-simpe tandu hitam. Khas tarisi. Kayu sonokling. Spek sembeli. Gaya tarik. Kita coba lihat dalamnya. Oke, lumayan. Masih ada minyak. Kita lap dulu. Pakai tisu. Minyaknya. Baca Mercy. Ini sepertinya tanduk ini yang sini, aksesorisnya yang ini. Padat dia. Sepertinya tanduk. Tebalnya 3 mm dengan kelebaran 3 cm. Tajam. Kita langsung coba di selincing kertas HPS. Tangkal tengah. Di ujung lumayan landep, lumayan tajam ini. Goloknya didiamkan, kertasnya yang kita tarik. Sebentar. Oke. Halus banget. Sekarang kita coba di selincing plastik. Biasa ini plastik yang dipakai. Ini adalah plastik biasa untuk pembungkus baju, jilbab. Dia plastiknya. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Plastik yang saya pakai seperti ini. Oke. Ngeri guys. Ngeri. Alhamdulillah, tajamnya ngeri banget. Sekarang dari ketajamannya udah luar biasa ya. Kita coba di selincing tisu. Saya penasaran. Tisu. Itu kan lapis dua, kita buka jadi dua. Kita coba biar kayak orang-orang. Saya belum pernah. Kita coba. Aduh, gimana caranya? Oke, terlepas. Pakai trik mungkin ini. Saya kesulitan saya. Terbelah. Kesulitan. Tisu. Biasa pakai kertas, pakai tisu.
Oke. Tajamnya sadis banget ini, tajam perih. Gitu ya. Jadi kalau mau tes, kata para master itu harus dilap dulu minyaknya, biar mengetahui ketajaman maksimalnya. Minyaknya dilap. Terus ini kan hanya tes ketajaman. Yang penting untuk tes ketajaman bilah itu ada beberapa contoh, ada beberapa cara yang mudah di bagian kita. Pertama, biasanya menggunakan kuku. Jadi ya, ketika dijalankan di kuku, dia udah nggak jalan seperti ini, nyangkut, berarti dia benar-benar tajam. Itu. Kalau dia jalan, itu ya ditekan ini jalan, berarti dia masih belum tajam. Itu. Tapi secara manual, secara umum kan biasanya dengan jari gini diginikan itu sudah terasa dia tajam atau enggaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai bulu-bulu. Bisa bulu jenggot, bulu kumis, bulu tangan, bulu kaki. Tidak boleh bulu yang di tempat lain. Selanjutnya, pakai rambut. Biasanya orang begini. Pakai rambut. Oke. Tapi ngeri juga. Ngeri di belakang gini. Wah, ngeri banget. Nggak usah, wis. Itu hanya itu gampang. Yang umum, pakai kertas. Kertas HVS itu agak tebal. Terus kertas koran yang tipis, atau kertas yang biasa dipakai brosurnya Indomaret, Alfamaret itu. Bisa. Ya. Ini sudah halus banget ini. Halus banget. Kita goyang-goyang dia ngikut juga. Ya. Itu tes ketajaman. Nah, jadi baru datang kalau ada minyaknya dilap dulu sampai bersih. Selanjutnya, ketika dipakai untuk menyembelih, sebaiknya golok kita yang tradisional ini itu kita olesi dengan minyak, dengan krim WAK, WAX, WAK, itu ya. Pakai krim itu, atau kalau enggak ada ya pakai vaselin. Bisa pakai pomade juga, mungkin bisa. Supaya apa? Air itu, darah air itu sangat kejam sekali kalau kena baja karbon ini. Ketika darah kita nyembelih saat hari H, kita nyembelih banyak, ini campur dibersihkan dengan darah banyak, dibersihkan dengan air, dilap saja itu tidak cukup. Jadi ketika masih ada bercak-bercak darahnya, kalau tidak segera dicuci dengan air sabun, maka ketika kita masukkan sarung, kita inapkan satu malam, ini masih ada bercak-bercak darah walaupun sudah dilap kering, tapi ada bekas-bekasnya. Kita simpan satu malam saja, kita cabut, besok paginya sudah dia sudah ada di dalam baja ini. Dia ada di dalamnya. Meskipun Anda cuci bersih pakai sabun apapun, dia tidak akan bisa hilang. Dan kalau didiamkan, dibiarkan berlarut-larut, dia akan menjadi karat. Gitu. Maka sebelum menyembelih, itu yang paling, catatan yang paling penting, ini harus dibaluri dengan krim tadi itu. Pakai WAX, WAX ya. Gitu. Atau vaselin bisa. Kalau nggak ada ya pakai pomade. Oke, silahkan dipersiapkan, tinggal satu minggu lagi Idul Kurban ya. Kalau tarisinya silahkan bisa menghubungi di WA saya yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video saya. Selamat beraktivitas kembali, selamat berhari Minggu, tetap semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.